Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, Jeki Petirulan, di channel saya ini pastinya. Kali ini saya akan membuat video reaction di yang di request di sosial bahasa saya. Guys, ini ada Jungkook, ini Mayu. Oke. Saya penasaran seperti apa video ini di request di sosial bahasa saya, karena kalau udah request di sosial bahasa saya itu udah pasti saya akan buat video reactionnya, guys, seperti video ini. Jadi kalian juga boleh request ya, kalian tinggalkan aja di link sosial bahasa saya di bawah. Atau di Instagram saya juga ada bio-nya. Di bio saya ada link-nya. Dan langsung saja kita saksikan seperti apa. Ini kita siapkan terlebih dahulu videonya. Saya udah gak sabar, udah lama juga saya gak reaction BTS, guys. Gak reaction Jungkook juga. Karena saya sibuk, makanya saya hanya buat video reaction tuh di sosial bahasa saya aja. Karena saya gak sempat bikin video banyak-banyak kayak dulu. Nanti mudah-mudahan suatu saat sempat ya, guys ya. Oke, yuk kita saksikan. Oh, ini kayak, ntar dulu, ini kayak HP gitu ya, guys ya. Kayak layar HP gitu jatuhnya. Pukul 11.59. Nah, kalian tuh yang biasa ngerti-ngerti arti-arti dari ini ya. Teori-teori arti-arti dari gambar-gambar inilah. Army itu saya tuh. Oke, okay, cakep nih. 1, 2, 3. Jungkook. New message. Oke. Okay. I have something to say. Okay. Okay, ntar dulu. Ntar, ini kreatif banget loh, guys. Jadi, video lirik ya ini. Oke, okay. Ini tuh chattingan ini, pesan. Okay. Sambil nyanyikan gitu, oke, ini sesuatu yang ya nggak biasa nih, seru guys. Suara Jungkook. Oke, gitar. Oke, ini ada ininya juga, seru. Keren nih guys, ya ampun, sambil dengar suara Jungkook gitu, kita kayak dilihatkan. Nih, kreatif loh ini. Oke, Jungkook tuh kalau ngomongin dia nyanyi lagu dalam bahasa Inggris gitu ya, itu jangan ditanya guys, pronounnya bagus. Kemudian, aksen-aksennya gitu ya, kayak dia suaranya tuh kadang dibuat kayak memelas gitu, ya kadang bisa dibuat kayak agak-agak lebih forte, lebih tegas gitu, itu jago banget Jungkook, jangan ditanya. Teknik vokalnya juara, bagus. Ya. Ini hanya dengan gitar-gitar loh, kita bisa fokus dengar suaranya loh. Hey. Ntar, kok kayak kecil suaranya sih, guys? Oh. Enak banget lagunya, guys, ya. Nah, itu dia saya bilang, ya. Nyawa lagunya tuh, feel-nya tuh dapat banget. Ya, dapat banget. Karena gini, guys. Cobalah, coba kalian dengar ya, suara Jungkook tuh. Dia nyanyi tuh banyak dibuat aksen-aksen gitu. Dibuat kayak gitu, loh. Paham gak sih? Nggak datar, nggak gini. Nggak datar, guys. Yang nyanyi itu kayak banyak aksen-aksen yang membuat lagu ini jadi kayak ada style ya, jadi stylish gitu, gitu. Aduh, susah banget ngomongnya. Nih ya, nih. Enak banget, astaga. Ini oke, okay. 6:05, oke, okay. Nah, kalian lah yang tahu-tahu itu ya, guys ya. Agak tegas di sini dia. Nafasnya juga. Sini dia pertegas ya liriknya ya, dia pertegas gitu ya. Kemudian ada kayak suara nafas yang terdengar sengaja diperdengarkan itu biar kayak lebih real aja ya. Nih.
Nih. Itu saya bilang kayak akan action. Action. Switch ke falsetto. Ini nggak bisa di stopin sih. Aduh. Oke, guys. Ini benar-benar dari ininya ya, dari iya ini dari Bangtan TV loh guys. Benar dari itu. Maksudnya memang seperti ini kan? Ini bukan buatan fans kan? Yang seperti ini memang beneran dari sana kan? Berarti ya, mereka kreatif banget loh. Saya suka aja sambil saya mendengarkan suara Jungkook tuh, sambil saya lihat ini tuh kreatif banget guys, bikin kayak gini. Ini kayak di HP gitu loh, kayak real gitu jadinya. Kayak bukan MV atau kayak bukan dari officialnya gitu. Iya benar, bukan dari officialnya gitu, kayak dibikin fans gitu, tapi ini kreatif banget. Oke, lanjut. Kok kecil suaranya? Ini emang kecil gini. Oh, tiba-tiba besar. Oke, ini Instagram atau gimana nih? Lagunya tuh temanya tuh Jungkook sesuaikan dengan tema lagu yang ini ya. Jungkook tuh kan kalau misalnya dia bahkan bisa nge-rap loh guys. Saya kan udah berapa kali nonton mereka kan. Jungkook tuh bisa bawa lagu tuh yang bener-bener nge-beat banget ya, R&B banget, hip hop banget dia bisa bawakan, bahkan nge-rap pun dia bisa bawakan, dan dia bisa berubah juga dengan tema lagu yang model-model kayak gini loh guys. Ini lagu kayak gini tuh harus penuh kesabaran nyanyinya. Ya, harus mempunyai teknik yang dewasa untuk menyanyikan lagu model seperti ini. Tuh. Saya banyak nyeret-nyeret gitu. Kan? Habis ya? Astaga, nggak kerasa udah habis loh, Mayu. Wow, Jungkook yang ditanya. Wow. Dia jago sih, guys. Ya, emang dia jago. Emang suaranya bagus dan dia multi talenta kalau saya lihat. Serba bisa dia. Walaupun dia paling bungsu, tapi dia serba bisa. Keren, guys. Terima kasih ya udah request ini, jadi saya tahu ya model lagu seperti ini juga dibawa, dihajar oleh Jungkook. Jadi dia sih memang dimakan, model lagu apa aja dia makan guys. Terima kasih loh ya udah request ini, kalau kalian mau request juga kalian boleh di sosial bahasa saya lah ya. Linknya ada di Instagram saya, di bio Instagram saya. Ataupun nanti saya akan coba tinggalkan di kolom komentar di bawah. Karena kalau request di situ udah pasti saya reaction guys. Saya tuh lagi banyak kesibukan, jadi saya nggak sempat buat video reaction, jadi saya hanya notice yang request di sosial bahasa untuk sementara ini. Terima kasih, kalau ada yang tidak setuju boleh saya tinggalkan di kolom komentar, tapi please dengan sopan sopan, dan jangan subscribe channel ini guys, jika kalian tidak suka dengan komentar ataupun jika kalian tidak suka channel seperti ini. Tapi kalau kalian suka, kalian boleh share, subscribe, dan tonton video-video reaction BTS agar semakin banyak menonton BTS, semakin semangat juga saya untuk membuat video reaction BTS. Jangan lupa follow Instagram saya dan TikTok saya, Jackie Butirullah. Terima kasih, dadah.